Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama aku di sini, Sahlan. Nah, so guys, sahabat kebos hari ini Indonesia, Malaysia, dari Sabah sampai Merauke, siapapun kalian yang mau untuk video ini, saya harap hal kalian sehat dan baik-baik saja tentunya. Marhaban ya Ramadan, dan ya selamat menunaikan ibadah puasa bagi teman-teman yang menjalankannya gitu ya. Nah, jadi seperti biasa di video kali ini kita akan coba react dari salah satu permintaan dari subscriber channel ini, yaitu ya aku lupa namanya, dia langsung DM aku melalui Instagram gitu ya. So, jadi tanpa berlama-lama lagi, tanpa berbasa-basi lagi, yuk langsung aja kita tonton videonya gitu ya. Nah, jadi bagi kalian yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu untuk membangun channel ini dan membuat Sahlan lebih bersemangat lagi. So, jadi seperti biasa bagi kalian yang mau nonton video aslinya, aku sediain linknya di dalam description box aku. 3, 2, 1, mulai, let's go, boom. Oke, okay, macam-macam hal di bulan puasa underscore Malaysia. Oke, okay, ini salah satu penerangan ya. Oke, okay, coba kita dengarkan dulu. Amin. Yang belum subscribe, tolong subscribe ya. Yang sudah okay, subscribe, kita subscribe, tolong tengok videonya, beliau. Like dan komen. Terima kasih banyak. Oke, okay, jangan lupa subscribe, like dan komen juga. Kerajaan Malaysia sayang dengan rakyatnya. Oke. Okay. Di bulan puasa ini, dia akan menceritakan kasih sayang seorang raja kepada rakyatnya di negara Malaysia, guys. Ya. Saudara jiran seru pun kita ya. Itu, apa, yang kemarin-kemarin saya buat video itu. Seperti tidak boleh makan dan minum di luar dalam benar. Siang hari ya. Di siang benar. Hari itu tidak boleh makan dan minum di luar untuk orang yang okay. beragama Islam atau Muslim. Benar. Dan di sini, di negara Malaysia ini, Muslim ya. Yang Melayu itu pasti Muslim. Jadi ya. Muka-muka kayak saya ini pasti Muslim. Iya dong, pakai jilbab gitu kan, pakai mukena gitu. Negara yang lain ya. Kalau di negara lain itu, ya muka kayak saya ini, yang penting nggak pakai kerudung ya, tudung ini tidak pakai. Bisa muslim, bisa non-muslim. Tapi kalau di Malaysia, kalau orang Malaysia, warga negara Malaysia, yang Melayu pasti muslim. Dan di sini Melayu tidak boleh tukar agama. Tidak boleh murtad. Itu yang pertama ya. Iya sih, murtad yang kedua, itu dosa besar ya. Iklan di TV. Iklan di TV. Kalau di tempat lain kan iklan-iklan di TV itu, petang hari, pagi, sampai buka puasa itu ada iklan minuman, makanan, dan lain sebagainya. Tapi kalau di Malaysia, tidak boleh selama bulan puasa minum. Tunggu sebentar. Nah, jadi dia beliau menceritakan bahwasanya perbedaan negara Malaysia dengan negara-negara lain gitu ya, yang mana setiap negara itu pasti ada si iklan gitu ya, apalagi di negara saya sendiri Indonesia gitu, yang jelasnya banyak iklan-iklan ya, iklan sirup, iklan berbuka puasa gitu, melainkan bukan berarti hal yang aneh gitu, melainkan gimana ya, sponsor gitu, sponsor untuk memperkenalkan produknya gitu sih menurut aku ya. Oke, di negara Malaysia itu tidak dibolehkan, guys. Oke, ini adalah salah satu pengetahuan yang baru lagi untuk aku, guys. Oke, oke, terima kasih bagi kalian yang sudah rekomendasiin aku video ini, oke. Iklan makanan, iklan minuman itu tidak boleh arti sebelum buka puasa. Karena dikhawatirkan orang jadi tertarik kan. Wah, lihat iklan Coca-Cola, pengen minum. Lihat KFC, iklan KFC, pengen beli makan, macam itu. Jadi mungkin untuk orang dewasa ada yang tahan ya, tapi kalau untuk anak-anak, budak-budak tidak tahu ya, kalau pengen makan dia pasti akan beli. Kalau tengok itu apa iklan yang makanan minuman, mungkin akan teringin untuk beli, dan itu di sini memang tidak boleh. Jadi di sini tidak boleh makan dan minum di luar. Nanti bisa benar. Ternyata ini ada satu berita lagi, kalau informasi lagi, kalau dia misalnya minum atau makan di luar di waktu bulan puasa, waktu siang hari, akan dimasukkan ke kereta jenazah atau mobil jenazah, terus diarak gitu. Udah gitu harus didenda lagi 3.000 ringgit atau 6 bulan penjara. Sangat ketat. Oh, jadi di negara Malaysia itu kalau kedapatan yang tidak berpuasa, nah jadi itu dimasukkan kepada kereta ya, kalau di negara Malaysia, ke dalam mobil, kalau Indonesia ke dalam mobil jenazah, guys. Nah, jadi kalau kalian nggak puasa nih kan, kalian beragama yang muslim gitu kan, nggak puasa tuh, jadi ketahuan gitu ya, jadi ketangkap basah lah gitu ya. Jadi itu dimasukkan ke dalam mobil jenazah, ya gitu ya, mobil jenazah itu bahkan didenda lagi, guys. Oke, didenda seberapa tadi ya? 3.000 ringgit atau berapa tadi? Unik sih kok nggak gitu ya, hukuman di dunianya gitu ya. Nggak kayak negara-negara ya yang lain-lain gitu sih. Ini menurut aku berbeda dengan negara lain gitu peraturannya gitu, agak sedikit menantang gitu ya. Oke, okay, oke. Okay. Sekali ya.
Karena memang benar ya, sebenarnya benar, negara Malaysia yang betul-betul ketat kan, memang. Misalnya ada satu atau kelompok kecil yang berbuat kejahatan, azab itu bisa datang satu kawasan gitu. Jadi di sini dijaga sekali akan hal itu. Yang kedua, iklan di TV pun dibatasin ya, tidak boleh selama bulan puasa di siang hari makan dan minum. Iklan makanan dan iklan minuman. Oh. Itu yang kedua. Yang iklan ketiga, makanan juga dibatasi di negara Malaysia, guys. Tidak bisa iklan makanan dan hari minuman. Hari raya pun di sini lagu-lagu hari raya itu lagu-lagu religi untuk Idul Fitri itu setelah 15 hari berpuasa. 15 sampai 30 hari berpuasa itu lagu-lagu selamat hari raya. Oh. Yang gitu-gitu itu 15 hari sebelum hari raya. Sebelumnya tidak boleh ya. Baru hari bulan puasa pertama sampai 15 ini tidak boleh karena dikhawatirkan orang sudah tidak bisa khusyuk menjalankan ibadah puasa. Itu. Iya, benar. Jadi, benar, benar. Banyak sekali ya aturan-aturan yang udah teringat lebaran aja gitu kan. Yang lain. Itu negara Ada sebagian yang nggak puasa tapi lebarannya rindu gitu. Tapi ada satu lagi yang lucu kalau sekali saya baca komennya tentang geng plastik hitam. Saya itu penasaran geng plastik hitam itu apa. Lepas itu saya searching di Google atau di YouTube. Ternyata lucu sekali ya. Ada lucunya tapi menurut saya itu lucu gitu. Jadi ada yang sembunyi-sembunyi, orang Muslim sembunyi-sembunyi beli makanan. Dan ada yang jual gitu. Ya, jadi terus bungkusnya itu pakai plastik warna hitam. Itu yang bikin saya ketawa gitu. Maksudnya, ya mungkin kebanyakan anak-anak teenager gitu, remaja-remaja yang masih muda-muda yang tidak, ya masih, ya begitulah. Terus jualannya itu biasanya di restoran atau di kedai-kedai gitu. Lepas itu di, saya baca itu newsnya di tempat pekuburan non-Muslim. Di sekitar situ, jadi polis itu sudah tahu. Terus di sini diawasi sama polis ya, hati-hati. Jadi kalau misalnya ketahuan, kena tangkap nanti, harus bayar. Lucu banget kan, lucu sekali kan. Jadi ada namanya geng plastik hitam, itu yang orang-orang yang tidak berpuasa tapi beli makan, terus makanan sama minumnya itu dibungkus. Oke, jadi video sudah selesai, aduh sayang sekali gitu ya. Aduh. Nah jadi itu di negara Malaysia uniknya itu ya, kalau ada orang yang tidak berpuasa itu ditangkap, dimasukkan ke mobil jenazah dan diproses secara hukum, itu didenda lagi dengan uang gitu. Dan di negara Malaysia itu tidak bisa mengeluarkan sebuah iklan di TV yaitu tentang makanan ataupun minuman gitu ya. Di Indonesia memang ada ya, memang ada tentang iklan makanan atau minuman, itu bukan berarti maksud hal lain melainkan untuk ya mempasarkan produknya lah gitu, agar banyak pembeli dan peminatnya gitu. Bukan ada maksud yang hal-hal aneh gitu ya. Bukan berarti ya untuk membuat orang yang berpuasa itu lebih tidak nyaman gitu. Dan di negara Malaysia itu tidak bisa membuat sebuah ragu religi seperti ya hari lebaran kalau tidak sebelum 15 puasa gitu ya, 15 Ramadan gitu. Oke. Ini adalah salah satu pengetahuan yang baru menurut aku. Itu unik-unik sih menurut aku. Tidak ada bisa iklan di TV tentang makanan dan minuman. Dan jikalau kedapatan orang yang tidak berpuasa itu ditangkap, dimasukkan ke mobil jenazah, didenda lagi gitu kan. Dan beliau katakan tadi kalau di negara Malaysia itu kalau memang Muslim, secara otomatis kita bisa lebih kenal dengan cara berpakaiannya gitu, dengan cara mukenanya gitu kan. Jadi secara otomatis dia itu adalah Muslim gitu. Dan kebanyakan sih di negara-negara luar, ya kebanyakan sih ya walaupun dia bukan agama Muslim gitu kan, tapi dia memakai mukena gitu. Jadi dari situnya kita tidak bisa mengatakan, atau kita bisa sempat berpikir simpang siur gitu, itu Muslim atau non-Muslim gitu kan. Nah jadi kalau di negara Malaysia itu kalau memang dia betul-betul Muslim, dia secara otomatis memakai mukena. Dan kalau yang tidak Muslim itu adalah orang yang tidak mukena gitu. Jadi mayoritas di negara Malaysia itu seperti itu gitu ya. Oke nah geng, jadi bagaimana tanggapan kalian tentang video ini? Silahkan komentar di bawah, komentarlah sesuai dengan ya memberikan informasi baik para penonton, terkhusus kepada Sahlan pribadi gitu ya. Oke, jadi saya Sahlan Arga di sini untuk mengundurkan diri, lebih dan kurang salam minta maaf. Jadi jika ada perkataan salahnya salah, silahkan tuliskan di dalam komentar. Saya Sahlan mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye. Oke geng, nah silahkan komentar di bawah atau DM aku melalui Instagram. Di sana kita bisa saling tukar pikiran dan kalian bisa request mau react video apa lagi. Marhaban ya Ramadan.